Pengacara Bribka RR Arman Umar mengungkapkan pernyataan kliennya yang menyebut diberi uang terima kasih oleh Verdi Sambo. Menurut pengakuan Bribka RR, uang tersebut merupakan bentuk terima kasih Verdi Sambo karena telah menjaga sang istri Putri Chandrawati. Meski begitu, uang terima kasih itu diberikan pasca penembakan Brigadir J. Pernyataan Bribka RR itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Arman juga menegaskan uang itu diberikan setelah kejadian penembakan Brigadir J. Hal itu disampaikan oleh Arman di lobi Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 8 September 2022. Meski begitu, Bribka RR tak merinci jumlah uang terima kasih yang diberikan oleh Verdi Sambo. Terkait pemberian uang itu langsung dibantah oleh pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis. Bantahan Verdi Sambo juga didukung pemeriksaan konfrontir kepada seluruh tersangka yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Pihaknya menambahkan hingga kini tidak ada bukti yang menyebut terdapat pemberian uang oleh Verdi Sambo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!